Karno, tadi pagi ayah kemana sih? Tadi sih kayaknya lagi ada meeting, Non. In the dawn of the new millennium in Tokyo, when we bring in our Tokyo bureau chief. Non, tunggu sebentar, Non. Wedding-nya keluar. Makasih ya, Di. Saya berangkat dulu ya. Hati-hati. Sa, besok bokap udah datang. Jawab. Didiemin lagi. Jawablah. Besok ayah bisa datang gak ya? Kok rasanya waktu kecil lebih indah. Sekarang rasanya hidup jadi jauh lebih sepi. Selamat ya Salsa, kamu menang nih juara satu. Ini loh, ya. Neng Salsa juara masak. Oh, selamat ya Non, ya Allah selamat Non, saya ikut senang. Mungkin aku terlalu banyak berharap, mikir bisa ngerayain momen penting sama ayah. Padahal aku tahu ayah selalu sibuk. Tapi apa nggak boleh? Aku berharap sekali-kali ayah meluangkan waktu buatku. Hari ini hari kasih sayang. Tapi paling ayah juga udah. Kok ayah gak kerja? Ini ayah lagi kerja. Oh ya, ini buat kamu. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya sarapan dulu yuk. Ayah udah bikinin tuh tadi buat kamu. Nanti ayah bisa jemput Salsa pulang kan? Ya jelas bisa dong. Yeay. Hati-hati ya, belajar yang benar, jangan macam-macam. Ya, dah. Ternyata ayah masih peduli. Sekarang ayah bisa mengubah cara kerjanya dan meluangkan waktu buatku. Ini harapanku, bisa ketawa bareng lagi sama ayah.